Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua BBNU Profesor Kiai Haji Zainal. Yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Profesor Dadang. Yang saya hormati Pengurus Pusdai, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya bicara di depan di sini tidak akan lama karena saya akan mengantarkan bapak-bapak seperti Pak Dadang dan Kiai Agil untuk bicara. Karena tadi sebelum saya bicara di sini, wartawan sudah ngeroyok. Saya ditanya, terus nanti setelah itu Prof. Agil, Prof. Dadang nanya. Ngejawabnya susah, apalagi yang konten Islamnya berat. Saya kurang kompeten untuk itu. Tetapi saya ingin mengatakan, saya hari ini sangat bahagia. Karena tentu pertama selamat kepada Pusdai yang baru ulang tahun. Tetapi yang lebih menyenangkan lagi, semua proses yang terjadi membentuk organisasi yang baru, kemudian acara yang isi acara, ini semua inline, ini semua sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang ditanya oleh wartawan tadi, yaitu bagaimana peradaban didorong oleh Islam menjadi maju lagi seperti yang dicontohkan sebelumnya. Tentu saya sekali lagi minta kepada tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah untuk menjelaskan itu. Tetapi saya ingin tambahkan saja sedikit. Jauh sebelum Kiai Ma'ruf jadi cawapres, beliau ini ketua MUI. Nah, saya ada kesempatan diundang berbicara. Yang bicara presiden, kemudian lingkungan MUI, saya diminta bicara. Lahirlah dari situ yang namanya arus baru pengembangan ekonomi umat. Itu kira-kira satu tahun sebelum Pak Kiai Ma'ruf ini dicalonkan menjadi cawapres, menjadi wapres. Mulailah kegiatan itu kita bentuk. Saya dengan senang hati, kebanyakan karena kita masuk ke pesantren. Pesantren-pesantren yang kita dorong itu ada di Jawa Barat. Ada satu di Banten, tapi kebanyakan di Jawa Barat. Mulai dari peternakan domba, itu yang paling banyak. Kemudian, ada satu di Lamongan, jagung, pengembangan jagung. Di Ciampea segala macam, dari sayuran, lele, malah itu dianggap yang satu pesantren yang paling sukses. Dan ini selamat kepada ibu-ibu, karena pimpinan pesantren di Ciampea adalah seorang ibu. Dan diakui, waktu itu menterinya masih menteri yang lama, masih menteri ekonominya masih Pak Darmin, dia memberikan pujian bahwa pesantren di Ciampea itu memberikan bukti bahwa setelah pembinaan itu dijalankan, mulai dari teknik nanam, bagaimana miara lele, bagaimana nanam kacang nih, edamame, sampai dipasarkan. Karena waktu itu pembinanya itu integrated, ada pembelinya, ada off-taker, ada bankir, jadi komplit lah. Nah, itu kemudian disebarkan. Kemudian lagi tadi sore saya ngobrol sama Gubernur Jabar, karena itu juga Gubernur Jabar saya ajak setelah Pak Gubernur, baru kita bicara di Pusdai ini, bahwa seyogianya di Bandung ini ada satu lembaga, dalam hal ini yang saya lihat masjid, bagaimana berkembang di semua kegiatan. Nah, tadi Komuji sudah membuktikan
mengisi teman-teman musisi budayawan masuk ke masjid dan berbagi, share kegiatannya. Nah, tadi teman-teman yang ikut membina di pembinaan ekonomi umat di pesantren itu pun jelas bahwa dengan dorongan yang sungguh-sungguh, saya contohkan Ciampea itu dekat IPB di Bogor. Jadi kita dibantu juga oleh orang-orang pintar dari IPB. Nah, satu yang sekarang ini lagi rame itu lobster. Rame lah, yang ada bertengkar aja. Nggak boleh ekspor, boleh ekspor. Tapi saya bukan ngarang nih. Ini saya alamatkan ke Kyai Agil karena teman-teman di NU, saya pernah diundang ke Surabaya diskusi ekonomi NU waktu itu, teman-teman NU. Ada beberapa orang nelayan yang dari selatan Jawa Timur sudah mulai. Dan itu salah satu pusat juga pengembangan lobster yang waktu itu masih belum cocok sama pemerintah. Mereka ditangkepin karena membudidayakan lobster. Nah, 2 tahun terakhir ini saya bina nelayan di Lombok Timur. Jadi kemarin lagi kebingungan Menteri Perikanannya dikasih, silahkan Pak lihat, kita juga bisa. Ini kesempatan, kesempatan besar. Karena benih lobster itu ada sangat banyak, mulai dari Aceh sampai ke Indonesia Timur dengan apa namanya deburan ombak Samudra Hindia yang masuk ke perairan Indonesia Selatan ini sampai Vietnam sangat tergantung, dia beli dari Indonesia meskipun sekarang transaksinya masih tidak jelas, itu boleh atau nggak boleh, peraturannya nggak boleh, tapi kenyataannya ya memang diselundupkan. Nah, ini kita lagi mau appeal nanti teman-teman NU, menteri yang bersangkutan untuk mencari kesempatan. Dan ini peluangnya sangat besar, sangat besar. Mau itu, kalau Jawa Barat kita ngomong ya, Pelabuhan Ratu, Cidaun, Pangandaran, itu semua benih, pusat benih lobster. Nanti urusan penangkarannya, boleh belajar salah satunya dari teman-teman saya yang saya bina di Lombok Timur. Jadi hal-hal seperti ini saya hanya kasih contoh kecil, masih banyak lagi, masih banyak lagi. Ini ceritanya yang satu ini kurang enak karena musibah. Baru ini orang saya masih ada di Lebak. Satu pesantren apa namanya ya? Latansa, pokoknya gitulah. Waduh, udah gemuk-gemuk kambingnya, dombanya. Kita melakukan pengemukan, astagfirullah, banjir datang. Dari 200, tinggal 3, semua kena. Di satu sisi tentu kita doakan mereka, kita bantu mereka, tetapi di satu sisi lain, kita ini sudah ada di mana-mana. Jadi tinggal diteruskan. Jadi saya senang benar. Waktu tadi Ketua Pusdai melantik teman saya juga nih, ketuanya Hendarmin ya kan, plus teman-teman ada adik saya Ramdan di situ, silahkan teruskan dan mohon disambut. Nah, mumpung di antara kita ini hadir tokoh seperti Prof. Dadang dari Muhammadiyah, khususnya Yai Agil Sirat, silahkan pengembangan ini disambut, bukan cuma pemberdayaan, tetapi bagaimana budaya, sosial, ekonomi dari luar ini masuk ke masjid dan berkembang sehingga apa yang dicita-citakan ini bisa terjadi. Jadi saya tidak akan meneruskan ini karena penjelasannya tadi juga Prof. Agil jelas banget ngomongnya ke wartawan. Jadi aku boleh ya, kita meneruskan undang 2 tokoh itu kan? Ya. Kamu mau tokoh, Prof. Dadang sama Prof. Agil kan? Iya betul, nanti ada tokoh. Silahkan, saya hanya membuka aja untuk diteruskan di sini. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.